Halo teman-teman, lanjut lagi ya di Planet Crafter. Kemarin kita udah bikin roket tuh. Udah diluncurin, itu platformnya gua taruh lagi ya. Dan akhirnya kita punya peta, guys. Nah, tapi dari kalian ada yang bilang, mending bikin roket yang nambah pressure sama heat. Oke, nggak apa-apa guys, nanti kita bikin lagi ya di episode kali ini. Dan untuk progres nih teman-teman, ternyata kita udah sampai liquid water. Dan bentar lagi bakal menjadi danau nih. Lakes kan? Danau ya. Ini progresnya kalau kalian pengen lihat guys. Dan akhirnya kita meng-unlock satu nih, biolab. Yang bangunan dari biomass ya. Baru satu ini doang. Oke, sekarang gue tunjukin dulu ya sedikit nih renovasi teman-teman tuh. Solar panelnya udah gue pindahin ke belakang. Jadi di situ semua aja ya. Solar panel gue taruh di situ semua. Sekarang guys, sebelum kita bikin roket, yang paling penting adalah bikin jetpack. Gimana teman-teman? Kita bikin ini dulu ya. Kita tuh lambat banget kalau jalan guys. Jadi aku perlu 2 iridium rod, 4 uranium, dan 2 super alloy ya. Kita bikin 2 kan. Tenang guys, gua udah looting lagi area kemarin yang bangkai pesawat. Ini iridiumnya teman-teman. Cukup nggak ya? Kita perlu 18 ya. Ini udah satu nih, satu. Ambil aja semua ya, tuh. Kita perlu 18. 1 2 Sisa 3, guys. Sisa 3. Masih ada cadangan ya. Dan untuk uranium kita perlu berapa? 4. Di mana sih gua taruh? Nah, ini dia, guys, uranium. Kita masih punya yang ini loh, yang rodnya nih. Ini kalau kita pecah bisa dapat 9. Sama ini ya, super alloy 2 biji. Guys, akhirnya kita bisa bikin jetpack. Harusnya ya cukup nih kalau mau bikin roket lagi 2, guys. Coba. Tuh, udah kan, udah kan? Titanium, titanium. Harusnya cukup sih. Mantap ini, guys, kalau bisa semua. Tuh, guys, kita udah punya jetpack. Cara pakainya gimana? Cara pakainya gimana? Tekan apa? Bentar guys, gue coba dulu. Oh, double tap space. Nah, gini ya. Oh, begitu. Dan btw guys, lihat. Ini konstruksinya. Kenapa bisa gini? Aku udah tambahin satu mod. Namanya grid snap ya. Ini buat apa? Sebenarnya simple guys. Sebenarnya simple. Nih ya, gue hancurin. Dia itu mempermudah kita untuk ngebangun. Kalau normalnya guys, kita tuh nggak bisa ngebangun di sini nih, di sini ya. Tuh, kayak gini. Dia bakal collision. Makanya dengan grid snap ini, aku bisa atur kayak gini, guys. Snappingnya bisa kita atur. Terus, collisionnya bisa kita matiin. Tuh, ketika gua disable, gua bisa bangun di manapun. Jadi, bagus banget sih mod ini. Tapi janganlah kayak gini ya. Jangan kayak gitu. Pasang di sini aja. Tuh. Jadi, nggak melayang lagi, teman-teman. Tuh, nggak melayang. Nah, sekarang guys, kita langsung aja deh bikinin 2 roket ya. Sebelum eksplorasi alat-alat yang lain. Kalau mau bikin 2 roket apa ya bahannya? Oh ya, naik situ dulu. Dan ternyata udah ada roket baru guys, super alloy rod. Nanti dulu, kita bikin yang ini dulu ya. Tuh, bikin 2 roket lagi, 2 roket engine. Berarti totalnya 2 roket engine, 4 super alloy, 3 silikon dan 3 kobalt. Semoga gue ingat ya. Kita bikin semua guys, langsung aja. Semoga cukup bahannya. Pertama kita cek aluminium super alloy 4. 1, 2, 3, 4. Kita perlu 4 kan ya. 1, 2, 3, 4. Intinya 4 guys. Dan silikon berapa? 3 tadi ya. Nih gua tambah 3. Kobaltnya 1, 2, 3, 4. Kurang 2 kobalt. Kurang 2 kobalt. Wah nggak cukup nih inventorinya, harus satu-satu. Iya guys, yaudah satu-satu deh. Balikin dulu silikonnya ya. Satu-satu, satu-satu yuk. Kita crafting. 1, 2, 3. Kurang ya. Kurang apa sih? Kurang kobalt 1 sama titanium 1 ya. Iron. Dah,
Harusnya ini cukup nih. Tuh, udah 4 ya guys. Next, 2 rocket engine. Astaga, berarti 6 super alloy dong teman-teman. Kurang dong. Gua taruh di sini dulu ya. Oh, itu udah 4. Wah, kurang guys. Aku perlu ini. Perlu aluminium 2 lagi. Oh, pas banget ada 2. Beruntung sekali. Ini 2. Ini 2. Kobaltnya ya, kobalt kurang 1. Yuk, kita ambil dulu yuk. Kobalt harusnya ada di sini nih. Oh, gua tahu guys. Jadi setiap kali ada asteroid jatuh, itu bakal merah. Nah, pas banget kobaltnya ya. Ini dipindahin dulu deh. Satu, dua. Udah ya, udah ya. 4 uranium. Wah, roket yang mana nih yang mau kita bikin duluan? Tuh. Tuh. Udah kan? Kurang 1 iridium rod. Wah, kita harus looting dulu nih. Tapi kita luncurin dulu ya. Bisa yang mana nih? Coba-coba kita lihat dulu yuk. Yang ini meningkatkan pressure multiplier 1000%. Mantap nggak tuh? Yang ini hit. Yang mana guys? Pressure dulu kali ya? Atau ini? Atau hit? Kayaknya hit deh. Hit dulu deh, hit dulu. Guys, kita hit dulu ya. Mencari cobalt. Eh, gimana sih biar cepet? Tetap aja guys, nggak terlalu cepet nih pakai jetpack. Tapi kita bisa ini ya, bisa naik ke atas ya. Keuntungannya kita bisa naik ke atas. Kurang 1 ya, atau kurang berapa? 2. Oh, cara pakai jetpack tuh gini guys. Ternyata kita arahin ya. Nih. Nah, diarahin kayak gini. Tapi kayaknya maksimal di atasnya tuh mentok di sini nih kayaknya nih. Nggak terlalu banyak nih, nah ini. Nggak terlalu jauh ya. Bisa mentok. Mungkin ada jetpack tier 2 gitu. Bisa jadi ya. Ini tier 1 ya. Iya, betul-betul. Yaudah guys. Nih, roket kedua. Habis ini kita nyari ini yuk. Nyari iridium ya ke sana tuh. Kita ke sana lagi. Tuh. Roket kedua kita, teman-teman. Aku pengen lihat sih. Ininya berapa sih? Kan tadi 1000% ya. Nah, itu roketnya tuh, tuh. Nah, ini dia guys. Kayaknya ini udah dikalikan 1000% ya. Tuh, jadi sekarang gitu. Hehe, mantap gak tuh? Oke, sekarang kita akan mulai ekspedisi. Gua taruh-taruh dulu aja bahan-bahannya ya. Biar tidak terlalu banyak yang dibawa. Jadi kita bawa ini aja ya. 2 oksigen kapsul, 2 water bottle, makanan. Nah, kita panen dulu nih. Banyak ini harusnya nih. Oh, belum bisa. Tuh, udah bisa. Ini belum. Eh, udah bisa. Nih ada 3, guys. Kayaknya kelebihan deh. Gua simpan ya. Simpan 1, 2. Jadi kita bawa ini. Let's go. Sambil minum ya, sambil minum nih. Minumnya di sini aja. Minumnya di sini aja, guys. Nah, gitu. Bentar guys, sebelum kita mencari iridium, apa kita bikin ini dulu nih, biolab dulu nih. Nanggung nih, udah kanlok nih. Ada 2 osmium kan? Ya udah guys, nggak jadi dulu. Kita prioritaskan itu dulu. Ini 2 osmium. 1, 2, 3. Iya kan? Udah. Oh, aluminium 1. Wah, nggak ada guys. Ya udah, kita harus ini ya, looting dulu berarti. Memang disuruh looting nih. Masukin lagi deh. Let's go, looting dulu. Apakah itu bekas asteroid, guys? Kita ambil ya, itu hijau-hijau loh. Uranium kayaknya. Nanti kalau pulangnya kita ke sana dulu ya, ambil aluminium ya di situ. Bener, teman-teman. Ini uranium mestinya. Tuh.
Eh, gimana ngambilnya ini? Batunya gimana ini ngilanginnya? Udah kambil kah? Oh, udah kambil, udah kambil. Aduh, gimana cuy? Dua, lumayan tuh, dua tuh. Ini tiga nih. Tiga. Guys, cuma tiga doang ya. Lumayan, lumayan. Waduh, gelap banget. Ke sana ya. Oh iya, gua hampir aja lupa. Di samping sini ada kotak yang gua tinggalin ya, selagi gua grinding-grinding, guys. Kotak-kotak. Ah, ini. Nih, aluminiumnya gua simpan di sini ternyata. Tuh, udah cukup banyak ya. Mau pulang atau langsung ke sana dulu ya? Sana dulu deh. Oh, di sini aja nih kita cari nih kotak-kotak di sini ya. Biar tidak terlalu jauh, guys. Kotak-kotak di sekitar sini. Nih, dari atas nih, biar enak ngeliatnya nih. Nah, ini jalur kemana nih? Boleh lah ya, kita sambil eksplor nih. Tuh, kemana ini? Jangan lupa ya, oksigen. Waduh. Boleh, boleh, kita eksplor dulu. Gak apa-apa, guys, eksplor dulu. Mumpung udah ada jetpack ya. Nah, ini apa nih? Oh, batu. Gua kira kotak tadi. Minimal kotak lah. Nah, ini kotak nih. Habis ini kita pulang ya. Isi dulu. Tuh, iridium. Itu yang penting. Lebih bagus tuh skasit ya dibandingkan nul. Nah, ini belum kepake-pake, guys, sampai sekarang. Gak kepake-pake. Tapi yang paling penting itu kita mencari iridium, guys. Di mana iridium? Nah, ini ada gua nih. Ah, ini dia, pas banget. Beruntung sekali kita, guys. Ini dia, tambang iridium. Udah, langsung pulang ini. Ambil semua ya, langsung pulang ya. Ada osmium nggak? Nggak ada kayaknya. Eits, sebentar. Ini apa? Iridium rod kah? Betul. Guys, ada iridium rod. Kita nggak perlu crafting lagi. Ini buang iron nih, nggak penting. Nah, masih punya slot berapa ya? Waduh, ini nggak apa-apa kali ya. Kita taruh aja seed-seednya. Ini gue makan dulu nih. Ada sisa 4 lagi nih, 4 slot nih. Udah bisa, guys, roket satunya. Kan kita kurang iridium, kan? Iridium rod, kan? Satu lagi pulang ya. Di sana ada jalan lagi. Wah, wah, wah. Bagus nih, kita menemukan goa-goa yang spesial kayak gini, guys. Oh, ini harus di eksplosif sih harusnya. Betul. Tidak bisa, guys. Udah, pulang yuk. Isi oksigen. Semoga cukup ya. Ini dua nuklir reaktor. Wah, ada kotak. Tinggalin dulu, tinggalin dulu. Kita udah punya reaktor T2. Ternyata masih siang, guys. Di dalam sana gelap banget ya. Jangan lupa gunakan jetpacknya ya. Udah ada jetpack nggak dipakai. Dari sini bisa harusnya ya. Ternyata bisa, guys. Ini tembusan ya, tembusan ke pesawat yang ini nih, yang kita looting kemarin ya di situ. Tuh bisa tuh. Gak ada lagi sih, udah gua looting. Oh, ini nih ada lagi nih, jatuhan uranium. Wah, wah, wah. Ya udah, nanti ya, itu cadangan kita ya. Masuk dari belakang aja, kita langsung taruh dulu ya. Taruh iridiumnya dulu. Tuh, kita cuma perlu satu kan? Sebentar. Rocket engine-nya belum kebikin ya? Belum ya? Tuh, guys, udah gue bikin satu lagi rocket engine. Sekarang itu perlu apa? Kalau nggak salah perlu dua ini atau tiga ya, nggak tahu. Ambil tiga aja, jaga-jaga. Sama silikon. Ya kan? Ya udah, langsung aja nih. Roket ketiga. Biar progres kita makin cepet, guys. Yang ini kan? Ini bisa dibikin lebih dari satu nggak ya? Kalau bisa, berarti makin cepet dong nanti ya. Bisa lebih dari satu kayaknya. Nah, itu roket ketiga kita. Beda ya, setiap roket beda semua. Let's go.
roket ketiga, teman-teman. Kita lihat dari sini ya. Nah, itu dia. Pressure. Betul, guys. Sudah menjadi 1156. Ini udah jadi micro pressure ya, bukan lagi nano pressure. Oke, oke. Mantap. Artinya sekarang, teman-teman, kita akan mulai bikin bio lab. Oke. Ini ya, kurang satu. Terus apa ya tadi ya? Oh, osmium, osmium. Benar, osmiumku di sini ya. Nih, osmiumnya nih. Gua taruh di sampingnya kali ya. Kita kan udah ada ini nih. Biodome. Nah, di situ kita taruh bio lab. Gimana, guys? Nah, bisa tuh, bisa tuh. Nabrak ini enggak ya? Wait, wait, wait. Pintunya gimana sih? Bentuknya gimana sih? Tidak simetrik ya? Atau di sini mau ditambah biodome lagi aja, guys? Nih, gua taruh dulu ya biar kelihatan ya. Taruh dulu. Kalau pengen lihat bentuknya dari atas sih. Yuk, naik dulu yuk. Oh, gitu bentuknya. Lah iya, gimana lewatnya kalau dari sini? Ini aja nih, dipindah ini. Nah, pindah di sini nih, bisa nih. Nggak ada isi juga ya. Ini nih, gue isi dulu ya. Guys, ini dia biolab. Terus gimana cara craftingnya, Bang? Oh, ini. Crafting. Bakteria sampel. Apa ini? Perlu alga. Oh, dari sini bikinnya yang bio nugget itu ya. Jamur silikon. Wah, artinya guys, bahan utamanya itu alga ya paling banyak. Mutagen. Mutagen ini berapa lagi ya? Iya, teman-teman, kita perlu alga. Gimana cara dapetin alga? Cara dapetin alga. Sebentar, naik dulu. Buka blueprint. Ini backpack level 5 udah kanlok ternyata, guys. Lake water collector. Mana ya? Ini dekorasi ya, flower pot. Oh, ini. T1 alga generator. Underwater, guys. Jadi kita taruh di atas air. Tapi kita harus tunggu ini ya. Iya nggak sih, guys? Atau udah ada tempat yang punya air ya? Kita nggak tahu ya. Soalnya kita menetap di sini nih sekarang. Aku lihat-lihat dulu ya. Ini gersang kan, dataran tinggi nih. Nggak ada, guys. Artinya kita perlu lebih banyak heat. Kita bakal bikin ini satu lagi, teman-teman. T3 heater ya. Aku punya kan iridium rod, harusnya bisa tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh, bisa. Bisa bikin satu. Gimana kalau heaternya kita taruh di dalam ini, guys? Nah, gitu aja. Kita taruh ya. Crafting room biarkan aja. Nih, gue pindahin ya. Kita pindahin di dalam semua nih. Heaternya satu lagi. Sini nih, di sini, guys. Jadi dengan mod itu, guys, enak banget nih untuk ngatur-ngatur gridnya. Jadi rapi, teman-teman. Harusnya gimana ya? Bener ya? Harusnya taruh di sini. Soalnya craftingnya dari sana. Yang ini pindahin. Pindahin ke sini. Nah, gitu. Jadi gini kan? Kelihatan ya, ada heater-heaternya. Itu signifikan nggak sih ngaruh? Coba ya, guys. 977. Dari 600 ke 977. Nambah kurang lebih 300-an ya. Cukup banyak. Aku mau minum dulu, guys. Mau minum dulu. Nextnya apa ya? Kita belum bisa bikin alga. Aku masih punya berapa nih? 5, guys. 5 aluminium. Kita pakai bikin drill aja kali ya. Kalau nggak salah, drill itu perlu aluminium. Ah, betul tuh. Iron, titanium. Oke lah, kita bikinkan drill ya. Untuk mempercepat. 1, 2, 3, 4. Dari belakang aja ya. powernya, nggak tahu sih, cukup nggak ya? Ini masih melayang lagi. Bentar. Ini drill keberapa nih? Itu udah 3, 4. Ini 6. 6 kan? 3, 4, 5, 6.
7 nih, 7 guys, sudah 7. Tuh, kan mati dia. Ya udah 6 deh, 6. 6 dulu ya, 6 ya. Berarti sisanya gua alihkan ke sini aja, guys. Bikin solar panel. Atau bikin ini aja, teman-teman. T1, T1. Kita kan punya satu cadangan nih. Mana sih? Ini nih, uranium rod 1. Ya udahlah, kita bikin uranium aja ya. Daripada aku menghabiskan aluminium yang sulit dicari. Mending itu aja, guys. Ini gua taruh-taruh lagi. Apa tadi ya? 3 super alloy, 1 water bottle, kurang 3. 1, 2, 3. Water bottle 1. Ya udah di depan aja ya, ambil di depan. Nah, udah ini. Aman kita, guys. Ada 2. Oh, kalau bangunan yang kayak gini, dia nggak snapping, guys. Dia tidak snapping. Jadi agak sulit ya untuk meluruskannya. Nih, snapping disable. Walaupun snappingnya enable, itu tetap nggak ini ya. Nggak tahu lurusnya di mana. Karena kita bangunnya di tanah. Abis ini kayaknya gue bakal explore lagi ke gua yang sebelumnya ya. Kita ambil sisa-sisanya, guys. Tapi aku mau bikin ini dulu nih. Mau ngerapiin dulu ya. Mau ngerapiin tempat yang melayang itu loh. Jangan sampai melayang ya. Ini guys, kita bikinkan dulu foundationnya. Tapi gimana ya? Ini nanti rencananya mau gue ganti menjadi biodome di sini, biar simetrik. Kalau gue taruh sekarang, guys, itu bakal ngancurin lagi nanti ya. Apa deh? Gak lama kan ngancurinnya kan? Tuh nggak lurus ya? Ada kelebihan sedikit. Oke, nggak apa-apa, lebih dikit. Mestinya ngebangunnya itu ya, kalau mau rapi ya, itu dimulai dari yang sini dulu, guys. Nih, ditaruh di tengah sini nih. Jadi nanti di sini nggak ke-connect. Terus di tengah sini nggak ada nanti. Bolong sedikit gitu. Tapi untuk sementara, biarin gitu dulu. BTW ini lama ya, teman-teman. Nih, baru mau nyampe 15%. Tapi udah mau ke-unlock sih yang untuk alga tuh berapa? Nih, 2 mikro ya. Udah mau ke-unlock. Flower spreader. Loh, itu di mana? Oh, ini nih. Guys, kita sekarang bisa menabur bunga. Menabur bunga. Wah, bener. Kita harus segera ya. Segera bikin alga, teman-teman. Nih, semuanya menggunakan alga tuh. Sulfur, terong ya. Terong ternyata penting nih untuk bikin bibit fertilizer. Oke, kalau gitu kita bakal keluar dan coba balik ke base utamanya. Kira-kira udah ada air nggak, guys? Kan kita udah ada liquid tuh. Bentar, makanan, minuman. Oh, ini minuman di sini ya. Oksigen nanti kita bikin ini, guys. Kita bikin ruangan aja ya. Minum. Jadi kita balik lagi ya ke tempat paling awal sambil ngecek ini gua. Siapa tahu guanya udah ini, guys, menghasilkan lagi, respawn lagi ya. Nah, di sini belum gua explore nih. Jangan-jangan di tempat-tempat yang kayak gini ya ada sesuatu yang bagus. Ada jalan, guys. Apakah kita menuju tempat yang bagus? Ada kotak sih. Ambil ya. Oke, betul sekali. Uranium lokasinya di sini, teman-teman. Tapi bukan ini tujuan kita ya. Kita mencari air. Mencari air, guys. Udah, kita kosongin kotaknya ya. Jadi udah tahu ya, uranium di situ. Uranium di situ, guys. T1 alga generator. Oke, itu udah unlock. Nah, tinggal mencari ininya, di mana lokasinya. Bikinnya pakai apa ya? Bio nugget. Kita udah punya bio nugget, guys. Udah bisa berarti nih. Nih, balik lagi ke sini. Masuk dulu. Dah, cukup. Lihat, guys.
Solar panelnya masih yang T1 ya. Masih T1. Nah, masih ada kotak yang belum terhancurkan. Kita cek ulang ya. Oh, nggak ada yang bagus. Tinggalin aja. Di sini nggak ada air. Nah, itu tambangnya ya. Kita cek dulu nih tambangnya. Meleleh belum? Meleleh belum? Tuh, udah meleleh full nih di sini, guys. Bener, guys. Ternyata respawn tuh. Nggak tahu ya, respawn atau yang terjebak di dalam es ya. Osmium nih. Ambil osmium ya. Bentar. Kita... Ya, tuh dibikin aja kotak di sini. Bikin... Oh, sudah muncul yang ini, guys. Big Leaping Compartment. Wah. 4 nih. Bisa ya? Tuh, jadi bisa ngisi di sini kita. Ini apa? Iron. Sulfur. Gak tahu ya, apakah dia respawn? Untuk yang ini belum meleleh, guys. 5 mikrokelvin ya. Belum meleleh untuk yang ini. Gak bisa. Oh, bentar. Coba dulu terbang. Siapa tahu ada celah-celah yang bisa kita masukin. Nah. Itu dia, guys. Ternyata bisa kita masukin. Wow, luas banget, guys. Ini sumber iridium dan osmium ya. Ya udah, yuk kita ambil aja semuanya sebisanya ya. Sebisanya. Aduh, jangan makanan. Sebisanya kita ambil. Utamakan osmium dan iridium. Apa bikin roket lagi, guys? Dia bakal jadi 2000% kan nanti kan? Nah, iya teman-teman, kayaknya gitu deh. Kita bikin roket lagi. Artinya kita perlu banyak iridium ya. Uranium mah banyak. Kalau uranium kan cuma perlu 2 ya. Ini perlu 9. Oh, di sana bisa keluar. Ini tembusan kemana nih? Nah, ini dia, guys. Tembusan kemana ini? Oh, lihat, guys. Kayaknya kita bisa taruh di sini deh. Ini genangan air kan? Nah, berarti aku harus cari kayak gini. Oh, tembusan ke sini. Gua tahu. Ini kalau kita maju lagi, guys. Lah kok jadi gini, guys? Apa ini? Kok berubah cuacanya? Apa ini? Bersinar-sinar kayak gini. Pulsar Quartz. Item baru, teman-teman. Minum, jangan minum. Oksigen. Lah kocak oksigen, guys. Wait, balik dulu. Jangan sampai kita mati di sini ya. Aku udah bikin kotak tadi di dalam situ. Cepat, yo, cepat. Kita dari mana tadi ya? Dari sini ya? Ah, betul. Bentar, Bang. Masuk dulu. Yang jelas kita udah tahu ya. Kita bisa akses ke sana. Ada satu pulsar quartz, teman-teman. Kita sekarang balik dulu ya. Guys, ternyata depan mata nih. Depan best banget. Ada loh genangan kayak gini. Tapi masalahnya bisa nggak? Kita coba ya. Jadi pas banget nih ya. Kita bangun di sini. Ada genangan air. Oke, yuk coba yuk. Semoga bisa. Aduh, perlu nanam terong dulu nih. Terongnya nggak gua tanam, guys. Kok kesini? Iya tuh, ini squash. Tambah lagi ya. Sebentar. Rapi-rapi dulu ya. Aku rapi-rapi dulu. Aku mau bikin 2 lagi. Taruh di mana ya? Taruh di tengah sini gitu. Boleh ya. Bibitnya. Iya. Mau nanam tapi nggak ada bibit. Ah, banyak, guys. Tenang. Masih banyak bibitnya. Ini terongnya. Satu lagi di sini. Eits, kemajuan. Tuh, guys, nggak bisa gua taruh ke belakang situ ya. Jadi mau nggak mau nih, gua matikan
snapping ya. Tuh. Yang ini bisa loh. Yang kenapa yang ini bisa, yang itu nggak bisa? Tinggal ditaruh. Tuh. Guys, sambil menunggu, aku mau balik lagi nih ke tempat yang awal tadi kita temukan ya. Ada pulsar itu loh. Siapa tahu ada banyak. Kita kumpulin aja dari sekarang. Ya kan, biar nanti nggak usah nyari lagi. Kita bikin ininya dulu ya. Bikin crafting station juga ya, guys. Aku mau bikin ini nih. Nih. Water bottle. Ada dua. Udah banyak kok. Yuk, kita mulai lagi, guys. Mencari dan eksplorasi. Yang bilang ini sebenarnya bisa dari luar, gitu kan? Kita nggak perlu lewat situ, guys. Bisa nembus ke base paling awal. Kayaknya bisa nih. Kita ke depan terus ya nanti ya. Tuh banyak teman-teman. Dapat dua, tiga tuh. Dia berkelip-kelip gitu ya. Ini apa? Oh, ada zeolit. Nah, aluminium. Wah, wah, wah. Kita belum sampai situ, guys. Gak apa-apa ya, ambil aja dulu. Nih, nih, nih. Kayak gini nih, aluminium. Terus ada lagi nggak yang beda-beda? Oh, banyak nih, banyak ya. Oke, oke, kita udah tahu lokasinya di sini. Zeolit, pulsar, aluminium. Bisa ditaruh tampang dong nanti di sini. Hmm, bisa, bisa, bisa. Rocket engine. Kurang beruntung apalagi kita, guys. Kocak banget dikasih rocket engine kita. Fix bikin rocket satu lagi ini. Ini kita minum aja. Nah, ini gua taruh di sini aja ya iron-ironnya. Atau ditaruh ini. Living compartment lagi, guys. Betul. Nggak usah masuk kita. Terus pintu. Lah, nggak ada ini. Nggak ada silikon. Inventory full. Keluarin dulu. Silikon. Terus apa, bang? Titanium. Ah, ini titanium nih. Nah, bisa masuk kita, kan? Ambil lagi. Gua bakal lanjut terus ke depan, guys, sampai menemukan lokasi kita paling awal ya. Ya, jangan diambil dulu deh looting-lootingnya. Nanti aja ya. Bisa nggak? Ada nggak tembusan? Harusnya ada dong. Kita kan udah melihat di peta ya, kalau nggak salah ada. Ada kayak semacam jalan gitu. Harusnya di sini sih. Tuh, betul, guys. Ini harusnya tembusan ke markas kita yang pertama. Wih, gelap banget malam ya. Tapi di mana ya? Di mana, guys? Di situ kah? Kayaknya bukan ke sana deh. Tapi aku menemukan reruntuhan, guys. Fix kita nyasar ya. Gak apa-apa, kita coba aja yuk. Tuh, lihat ada golden. Ada golden chest. Golden effigy. Oxygen multi-flare fuse. Buat apa ini, guys? Ambil, ambil. Gak tahu itu berapa, super alloy ambil. Ini jangan dimakan. Ini minum. Nih, kita buang-buang dulu ya. Ini persediaan kita selama perjalanan. Kita tidak bakal bikin sesuatu nih. Karena gua udah nyasar, teman-teman. Tuh, kita harus ke sana ya kalau mau pulang. Udah nyasar ini, guys. Oksigennya udah mau habis. Sebentar, coba ke sana. Masuk gak nih? Jangan dulu ya, jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Ternyata itu kapal yang paling gede, guys. Bukan di sana ya, tuh lava ini. Kita udah kejauhan banget. Udah kejauhan banget nih, guys. Oh, iridium. Gua kira ore baru, ternyata iridium, guys. Oke, kita sudah menemukan lagi lokasi baru. Di sini ada bangkai kapal juga ya. Pokoknya di setiap lokasi itu pasti ada bangkai kapal. Menarik, menarik. Coba ya, kita dari sini nih sekarang nih.
aku punya stok oksigen satu lagi, guys. Semoga cukup. Ambil pulang ya ini. Nah, ini balik lagi nih. Ini balik ke area tadi ya. Tadi kita dari sana keluar ke kanan, muter, nih balik lagi ke sini. Kocak banget, guys. Aku nyasar. Coba kita dari atas, guys. Nah, betul. Enak dari atas kayak gini ya. Tuh, betul-betul. Kita dari situ. Nah, betul. Itu dia. Wah, tapi nggak bisa ya ke sana ya. Kayaknya nggak nyampe deh. Nah, bisa nih ke sini. Tapi gue nggak yakin bisa naik ke atas itu. Bisa nggak nih? Bisa nggak nih naik ke atas sini? Guys, bisa, guys. Yuk lagi yuk. Naik lagi yuk ke atas, ke paling atas. Nah, akhirnya aku sampai puncaknya, guys. Tuh, kelihatan semua ya. Di sana ternyata markas kita. Base paling awal tuh harusnya di sini dong. Oh iya tuh, betul. Berarti kalau mau ke sini lewatnya dari mana? Dari sini. Dari sini kah? Wah. Ini dia, guys. Airnya sudah muncul di area sini. Tuh, tuh. Itu kapal kita ya. Kotak kita pertama kali tuh udah tenggelam. Aku minum dulu ya. Minum isi ini. Berarti kalau mau ke sana, kita bisa lewat sini. Coba-coba. Kita lihat dulu yuk. Sini ya. Di sini ya. Coba bisa nggak? Oh, nggak ada, teman-teman. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nggak bisa. Iya, nggak mungkin, nggak mungkin. Gak mungkin lah, tiba-tiba di awal kita dikasih akses ke sana dari sini kan? Harus dari gua sana memang. Oke, oke, mantap, mantap. Nih, teman-teman. Udah ada air. Hehe, udah ada air dong. Tapi jauh banget ya kalau kita naruh alga di sini, guys. Dan di sini ada kotak yang belum gua ambil nih, ada chip. Ternyata masih tersisa ya. Yang belum kita looting-looting nih. Oke. Bisa berenang nggak? Oh, bisa berenang. Jadi walaupun tenggelam, guys, kotaknya bakal tenggelam, kita tetap bisa akses ya, harusnya nih. Oke, mantap. Kita jangan dari sana deh, guys. Dari sini aja nih. Harusnya bisa kan? Bisa-bisa tuh, tambang aluminiumnya udah kelihatan. Tuh, kotaknya udah kelihatan tuh. Kotaknya udah kelihatan ya. Oke, kita balik yuk. Karena kita udah di sini, sambil cek ini. Nah, udah ada aluminium lagi. Ambil. Coba gue lihat dulu nih, apa yang perlu kita simpan? Gak bisa nih, penting semua nih, dibawa semua ya. Aku mau keluarin ini dulu sih. Bentar. Jatuhin dulu. Aku mau ini, ngambil ini, guys. Kotaknya penuh. Kita pindahin dulu. Satu, dua. Ada lagi. Dah, kita balik ya. Ada yang tertinggal nggak? Nggak ada. Jadi perubahannya itu kelihatan banget di base pertama kali, guys. Dia dataran rendah ya kan, jadi airnya kelihatan. Pokoknya duluan di sana semua nih kayaknya nih. Nih, di sini cuma gini doang. Oke lah, kita coba. Oh ya, ngecek terong, ngecek terong. Ngecek terong ya. Udah tumbuh kah? Inventory full. Oke, sudah artinya. Bisa nih. Taruh dulu. Nih, gua gabung dulu ya. Kita gabungin yang merah-merah di situ, ini yang ijo-ijo, guys. Gak apa-apa deh di sini nih zeolatnya nih.
Cuma berapa? Satu doang ya? Satu terong doang ya? Yang ini belum bisa ya? Oh, belum, belum, belum. Belum panen, belum panen. Terus, apa bang? Bioplastik dan magnesium. Ini magnesiumnya. Bioplastik. Gimana ya? Nah, ini. Udah bisa, guys. Mari kita coba. Nah, ini dia, guys. Oh, apakah ini? Gua kira tumbuhan, ternyata batu, batu yang tenggelam jadi warna hijau. Nah, gini ya. Bentar, kita bikin dia di dari sini nih, dari sini, guys. Tuh, dia menaburkan bibit-bibit alga. Grow-nya 1%, bener teman-teman. Aku mau ke sana dulu, guys. Masuk dulu. Untung ada kotak di sini. Nah, ini kotaknya kira-kira nanti airnya masuk nggak ya ke dalam? Kita ke atas dulu, guys. Jadi aku nggak perlu muter lagi nih. Udah punya jetpack bisa kayak gini ya. Nah, bisa manjat kayak gitu. Oh iya, di area sini harusnya udah meleleh semua nggak sih? Coba. Kita lihat ya, guys. Kita lihat ya. Makan dulu. Masih ada kan? Masih ada, teman-teman. Tenang, kita punya supply yang cukup di daerah sini. Yuk, kita coba cek ya. Tuh, sudah meleleh. Osmium yang terperangkap sudah bisa kita panen. Kita coba lagi ya, teknik mencoba-coba. Siapa tahu bisa. Belum bisa, teman-teman. Yang ini masih keras ya, masih keras banget. Padahal di base paling awal loh, keras banget. Sambil nunggu kita rapiin dikit ya. Ini nggak perlu lagi kan? Oh ada isi. Oh masih ada yang punya isi ternyata. Ini juga nih. Iya guys. Tuh lumayan. Taruh di sini. Coba harusnya udah ini dong. Udah tumbuh alganya. Kita lihat lagi. Di sini gelap banget kalau malam. Tidak tampak. Oh iya tuh guys. Perhatikan. Sudah mulai tumbuh. Coba kita cek. Ngambilnya gimana? Not ready yet. Oh gitu. Bener sih. Memang kita harus taruh di tempat yang kayak gini. Tuh not ready yet. Belum bisa teman-teman. Tuh belum bisa diambil. Ya kan? Not ready yet semua. Nih kalau di siang hari guys, nampak lebih jelas ya. Ini bukan alga ini. Ini tumbuhan ya. Kayak lumut. Iya, kayak lumut sih ini. Lumut-lumutan gitu. Ya, artinya tinggal gue tunggu ya, guys. Tapi, untuk sementara sampai sini dulu ya. Gameplay di Planet Crafter, guys. Kita udah punya, bisa dibilang danau kecil ya. Danau kecil. Yang udah ditumbuhi sama tumbuhan tuh. Artinya ya, di next episode, gue bakal coba nih mencari bahan untuk bikin lebih banyak, guys. Nih, kita harus mencari cara gimana bikin bioplastik. Bahan-bahannya dari apa ya? Kalau nggak salah dari mushroom deh tadi. Tapi bikinnya gimana itu belum tahu. Kita lanjut di next video. Sampai ketemu.